Kasus bullying memang banyak terjadi di kalangan remaja. Hal ini pun selalu menarik perhatian masyarakat, mengingat bullying bisa membawa dampak jangka panjang, baik secara fisik maupun psikis, khususnya bagi para korban bullying. Bullying juga bisa menimpa siapapun dari kalangan manapun, tidak terkecuali selebriti seperti Umay Sahab. Ia mengaku jika dirinya juga pernah mendapatkan bullying di sekolah, lantaran sifatnya yang tertutup dari teman-temannya. Gue pernah jadi korban, pernah jadi orang yang membuli pun gak pernah. Gue kan anak aneh jatuhnya di sekolah karena gak pernah, jarang ngobrol, terus pendiam. Karena kalau di sekolah pasti gue pendiam banget, kalau di luar sekolah baru citraan ya. Dia pasti bilang kayak, wah ini artis nih, ada artis nih sendirian. Gak enak, even dikatain sekalipun dong gak enak. Meski mampu untuk membalas, namun rupanya remaja 16 tahun ini lebih memilih untuk tidak melakukan hal serupa kepada si pelaku. Lantaran sadar jika hal tersebut tidak akan membawa keuntungan apapun kepada siapapun. Ada sakitnya dan ada senangnya, padahal kalau saya mau balas saya bisa lebih sombong. Tapi karena saya orang baik, jadi saya menanggap. Jadi yang membuli gak enak, terus dapat ya hukum alam ya gitu ya, apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Ya akhirnya dapatlah gue dibully. Lalu adakah trik khusus Umay dalam mengantisipasi tindakan bullying seperti yang dialaminya? Gak usah baper, santai aja. Gak usah terlalu, oh nih kayaknya dia ngerespon, dia suka juga sama gue. Enggak, emang cara berteman dia aja begitu.